Kompas pagi kembali bersama saya Francisco Donasiano. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan lokasi yang digunakan untuk puncak presidensi KTT G20 di Bali. Dan hingga saat ini sebanyak 17 kepala negara dinyatakan akan hadir pada puncak presidensi KTT G20. Presiden bersama rombongan mengecek kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang akan digunakan dalam KTT G20. Presiden juga memantau kesiapan para delegasi atau tamu negara yang akan hadir yang disimulasikan oleh Paspampres. 7 hari menjelang puncak kegiatan KTT G20, sudah ada 17 kepala negara yang menyatakan hadir. Presiden menegaskan Indonesia sudah siap menyambut tamu kepala negara G20. Saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil, sudah kita cek semuanya. Dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20.